Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan kita berbagai macam nikmatnya. Allah memberikan kita mata, nikmatnya supaya kita bisa melihat begitu indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita telinga untuk mendengar hal-hal yang bermanfaat. Allah memberikan kita tangan untuk menyentuh. Begitupun dengan Allah memberikan kaki untuk melangkah. Tapi saudaraku yang sama dirahmati oleh Allah, tahukah kita bahwa semua yang Allah berikan kita hari ini pastilah kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengadili atas segala perbuatan kita? Tentu yang pertama, Allah akan mendatangkan saksi. Siapa saksi yang Allah akan datangkan pada hari itu? Bukan teman kita, bukan sahabat kita, bukan pengacara, tetapi Allah akan mendatangkan saksi yang ada pada diri kita. Sesuai dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Mulut ini akan dikunci rapat-rapat, maka tanganlah yang akan menjelaskan, tanganlah yang akan berbicara, dan kaki kita akan menjadi saksi di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, atas segala apa yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Itu cara Allah Subhanahu wa taala yang pertama mengadili kita. Yang kedua, cara Allah mengadili kita adalah dengan mendatangkan catatan, hadirin. Ya. Dengan mendatangkan catatan. Ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu pun perbuatan kita yang terlewatkan oleh malaikat raqib dan atid. Semua akan dicatat oleh dua malaikat ini. Oleh karena itu, seperti itulah cara Allah Subhanahu wa taala akan mengadili perbuatan kita. Pada tanggal 23 bulan September tahun 2021 pada hari Kamis jam 17.00, apa yang kita lakukan? Alhamdulillah, dia menuju ke masjid tercatat. Pada tanggal 23 September 2021 hari Kamis jam atau pukul 17.00, apa yang dia lakukan? Oh, menuju ke tempat maksiat. Nah, pergi nonton channel doleng-doleng. Maka ini pun dicatat oleh malaikat. Tidak ada satu pun yang lepas, saudaraku yang sama dirahmati Allah. Ini cara yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengadili kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana Allah mengadili kita? Yang ketiga adalah Allah akan mendatangkan timbangan. Jadi segala amal perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia, ini pasti akan ditimbang oleh Allah. Sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an, "Fa'amma man khuffat mawaziluh." Siapa yang berat timbangannya, fahuwa fi 'aisyatin radiyah, maka tempat yang menyenangkan baginya. Apa itu? Surga. "Wa'amma man khuffat mawaziluh." Dan siapa yang ringan amal timbangannya, Fa umhu hawia, maka baginya adalah neraka hawia. Wa'amma man khuffat. Apa itu neraka hawia? Narun Hamiyah adalah api yang menyala-menyala. Saudaraku yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita insyaallah mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, berbuat baik, beramal baik, sehingga insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.